Okay guys, ni buah cempedak guys. Okay, buah cempedak. Buah cempedak di luar pagar. Ambil galah, tolong tunjukkan. Kalau kau budak baru belajar, mari sini saya bagi pelempang. Ha, macam ni cara belah dia. Okay guys, kita belah dia macam ni. Okay, kita tengok isi dia guys, isi dia. Ha, macam ni ambil isi dia. Potong macam ni. Okay guys, ni dah. Ha, macam ni isi dia guys, ni. Okay, kita ambil isi dia makan dulu. Ambil satu. Retah emang, retah emang. Ha. Biji dia, cuma macam ni. Kita akan rebus. Ha. Nanti kita akan rebus dalam ni. Ini dua. Hati. Okey, tiga guys. Okey. Tiga kita ambil ni. Ni biji dia jangan buang, kita akan masuk dalam ni kan. Kita akan rebus, kita akan makan balik. Masuk dalam ni. Okey guys, biji cempedak yang kita dah makan tadi. Okey, kita akan rebus balik guys. Okey, macam ni keadaan dia. Kita tengok macam ni guys. Okey. Okey. Ni saya pasti guys, ni biji cempedak ni kalau kat Semenanjung dia memang tidak ada buat. Memang takkan buat orang Semenanjung. Dekat Sabah tak tahulah. Mungkin dekat Sabah mungkin dia makan kulit ke. Orang Semenanjung mungkin dia makan, mungkin dia akan buang. Tapi orang Sarawak dia takkan buang guys. Ni orang Sarawak dia akan rebus ni. Lepas dia rebus nanti kan, dia dah nak mendidih sikit. Kita akan letak garam sikit supaya dia masing-masing. Lepas tu kita akan makan pakai gula guys. Okay. Kita tengok ni, kita rebus dia ni lebih kurang dalam masa setengah jam guys. Sampai kulit-kulit dia ni terkopek. Tengok ni. Okay, ni saya buat video ni untuk kenangan guys. Mungkin dalam 10 tahun, mungkin budak-budak baru yang baru lahir, dia mungkin tak tahu benda ni guys. Okey. Tapi apa-apa pun, kita on dulu guys. Lagi hidup, lagi ngelawan. Okey guys, kita akan letak garam guys. Tengok. Garam ni. Okey, kita akan letak dekat ke sini. Okey. Kita akan tambah sikit. Garam ni supaya dia masin-masin sikit guys. Ini bukan kita nak minum ni dia. Kita cuma bagi dia masin sikit. Okey. Lepas tu kita akan gaul dia guys. Kita akan gaul nanti sampai kulit dia ni terkopek guys. Macam ni lebih kurang ya. Alamak. Kita tengok guys. Mantap. Sampai kulit dia terkopek nanti baru kita akan asing dia dekat air yang suam-suam sikit guys. Baru kita akan makan dia pakai gula. Kita makan pakai gula guys. Okay guys, kulit dia pun dah kopek guys. Okay, kita rebus. Kita sampai setengah jam guys, lebih kurang 20 minit kita rebus. Okay. Okay, kita akan tukar air dia ni. Kita akan letak air sejuk guys. Okay, kita tutup guys. Okay guys, kita tengok video selanjutnya. Jangan kekat video guys. Bagi orang bandar yang tak tahu apa itu makan buah cempedak terus buang. Ni ada lagi special menu yang kedua dia. Okay. Okay guys, hari ini saya mau buat konten ni guys untuk ingat arwah datuk saya guys, arwah datuk saya dengan nenek saya. Lebih kurang 30 tahun lepas guys, dia bagi saya makan buah ni. Tengok cicak pun dia cakap guys, cak. 30 tahun lepas dia suruh saya makan biji ni guys. Okay, sekarang ni umur saya 39 tahun kan. Saya baru makan biji cempedak ni guys. Nah, dulu masa saya kecil-kecil ni umur saya 7-8 tahun dia bagi saya makan buah ni guys. Okay, dulu-dulu orang susah guys. Tu dia makan buah ni. Kalau dia makan cempedak,
biji dia emang takkan buang guys, dia akan rebus, dia akan makan balik. Tapi kalau macam budak-budak zaman sekarang nih, zaman zaman teknologi modern nih guys, order Food Panda terus sampai rumah, order KFC terus sampai rumah. Tapi percaya tak saya cakap, kalau order biji cempedak ni dekat Food Panda Great Food takkan sampai ke rumah guys. Okay guys, jangan lupa like, comment, subscribe guys.